gimana nih kulit gue bagus. Ketemu lagi guys dengan kita tentunya di acara Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi tentang kabar yang satu ini, kabar yang cukup menggembirakan bagi kita sekalian, fan Lesti dan Bilar, yang mana acara Lida Indosiar segera akan dimulai. Flashback sedikit yuk, momen-momen seru yang terjadi di Lida 2020. Wih. Namun, apakah Lesti dan Bilar akan satu acara lagi seperti tahun sebelumnya di 2020? Ya, kita tentunya mendoakan dan menginginkan mereka berdua ada dalam satu acara di Lida 2021. Sebagaimana diungkapkan oleh Indosiar, mengungkapkan provinsi mana yang akan masuk top 3 Lida 2021? Dengan penuh pertanyaan tentunya guys, kita ingin bahwa penghantar Lida 21, Dedek menjadi juri dan Rizky Billar menjadi pembawa acara. Sudah mau mulai nih sebentar lagi, masih pada ingat gak sama para jagoan kalian di top 3 Lida 2018, Lida 2019, Lida 2020? Nah, apakah giliran kamu nih yang akan menjadi perwakilan duta provinsi di Lida 2021? Wow. Ya, semoga siapapun yang nantinya menjadi duta provinsi di Lida 2021, namun tetap harapan kita yang menjadi juri adalah Dedek Lesti, so pasti. Namun sebagai pembawa acara, kita berharap juga Rizky Billar bisa tampil sebagai host di acara tersebut. Karena tentu hal itu makin cute guys. Secara kalau malam Billar kan syuting GWB-nya enggak guys. Jadi ya kita harapkan bahwa nantinya Lesti dan Billar bisa tampil satu frame di acara Lida 2021. Wow, pasti seru kan guys ya? Ya, siapa yang pada setuju dengan keinginan Mimin ini agar mereka berdua sama-sama satu frame di Indosiar di Lida 2021? Kalian acungkan tangan kalau kalian setuju dengan Mimin, tapi langsung komentar di bawah. Tentunya agar nantinya ya, apa yang menjadi harapan kita itu menjadi kenyataan yang membahagiakan kita semua. Apalagi ya, acara tersebut akan segera dimulai. Ya, kabar membahagiakan dan kabar yang juga penuh harapan dari kita sekalian agar nantinya Lesti dan Billar bisa bersama seperti kemarin. Tentu sangat kocak banget guys. Ada seru-serunya gitu. Ya moga aja kan tidak ada pendatang baru lagi yang udah nongol di hati Dedek. Namun kalian tahu kan bahwa sekarang Lesti dan Billar sudah sah menjadi pasangan sejoli yang mengikat janji. Berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Makanya bagi kalian yang ingin kabar terbaru tentang mereka di Lida dan di mana? Tentunya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.